Pertanyaannya, dalam visi kota Sungai Penuh ada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Diartikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat meliputi bidang usaha kecil dan menengah, jasa perdagangan, koperasi, industri kecil, dan sektor ekonomi kreatif, serta yang dapat mengenai sumber daya ekonomi yang ada seringnya terwujud masyarakat yang dapat hidup layak baik secara fisik maupun non-fisik. Dengan cara apa Anda akan mempromosikan hasil produksi UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh agar bisa dikenal di seluruh Indonesia? Garis 74, kami persilakan.
Baiklah, gadis nomor 4 memilih pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, saat ini sedang dicanangkan penurunan angka risiko stunting di seluruh Indonesia. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak sejak dini. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan asupan gizi dan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Seandainya Anda terpilih sebagai duta lingkungan, dengan cara apa Anda mengajak masyarakat untuk mencegah risiko stunting ini? Kami persilakan gadis 04 untuk menjawab. Bisa dibuat untuk pupuk
Diskominfo Kota Sukabumi mempunyai slogan, gunakan media sosial dengan bijak. Jelaskan menurut Anda maksud dari slogan tersebut. Disilakan. Baik, izinkan saya menjawab.